Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Laroiba Efek Afgan. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membuat atau mengupload sebuah konten tentang XL7 ya, atau saya sebut si Oren ya. Si Oren ini adalah yang menemani saya kemanapun saya pergi hunting, kemudian apalagi ya, urusan-urusan bisnis Laroiba, itulah ya istilahnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin merubah penampilan si Oren ini menjadi sebuah kendaraan yang futuristik mungkin, tetapi tidak merubah apa-apa ya, hanya merubah penampilan luarnya saja. Tapi yang perlu sahabat ketahui, di awal kita sudah merubah penampilan ini sedikit demi sedikit ya. Dari mulai kita memasang karet ini, kemudian kita memasang retractable gear ya, yang bisa buka tutup otomatis ya, retractable. Kemudian juga kita pasang grillnya yang lumayan keren. Ini grillnya di daerah Bekasi, saya pasang daerah Bekasi, saya lupa namanya tuh tempatnya ya, tempat untuk masang grill ini. Kemudian juga kita pasang towing ini fungsional, artinya towing ini bukan sekedar aksesoris tapi juga berfungsi. Di ini sudah dicek, dua orang dewasa nih naik ke sini dia kuat, artinya sangat sangat membantu. Kemudian lampu kita sudah menggunakan stiker transparan ya, jadi terlihat kinclong. Yang selanjutnya kita pasang di panel pintunya ini, kita memakai list karbon ya, stiker karbon seperti ini, keren. Kemudian pintu-pintunya juga sudah pakai list pengaman seperti ini. Ini hanya sekedar untuk informasi saja buat para teman-teman yang ingin mengupgrade. Kemudian XL7 ini juga kita upgrade di audionya ya. Ini bukan audio namanya apa ya? Untuk layar lah. Layarnya ini sudah keren. Kemudian kita menggunakan apalagi ya? Stiker ya. Kita mau pasang stiker, intinya mah gitulah. Hari ini kita akan pasang stiker. Stikernya diawali dari mulai kaca ini. Nah, kaca ini sudah menggunakan stiker. Stikernya sih stiker Laroiba ya, ada Laroibanya. Rencananya kita akan memasang stiker 80%. Mobil ini kita akan pasang stiker, jadi dari mulai depan sampai sini. Nah, untuk seperti apa nanti hasilnya, keseruannya, oh iya, tampak belakang ini towing belakang ya, yang fungsional juga. Seperti apa keseruannya dan seperti apa nanti hasilnya, hasil akhirnya kita akan informasikan lagi kepada teman-teman semua.